Yo, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Erwan 088. Kali ini kita lanjutkan lagi ya untuk pertarungan kita di game Brawl. Pada episode sebelumnya ikut, kita telah membuat kandang ini dan seperti ini ya. Dan juga kita menemukan pulau yang ada kapalnya lagi coy. Untuk hari ini aku akan mencoba sesuatu, yaitu apa ya? Wow, di sana ada apa itu? Ada sesuatu. Karena kapal kita itu terlalu besar, di sini tuh kapalnya terlalu besar coy. Aku capek nih kalau terlalu besar ini. Dan ini kosong-kosong semua doh. Harus gimana nih? Gak ada apa-apanya itu coy. Waduh. Gawat kalau kayak gini. Rencana ini akan aku coba untuk hancurin aja ya si kapal ini ya. Nanti akan aku coba untuk buat yang kecil aja, gak terlalu besar, yang penting bagus kayak gitu ya, daripada besar-besar kayak gini tuh terus bikin kita capek coy. Waduh. Oke, gak apa-apa. Terus yang pertama yang kita harus lakukan adalah untuk kita akan coba untuk hancurin dulu kayu-kayu ini ya. Kita tebangin dulu kayak gini biar kita dapatkan barang-barang kita seperti kayu dan yang lain-lain ya. Oke. Oh iya teman-teman, di sini tuh ada kabar buruk lagi ya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba si ayam ini nggak ada coy. Ayamnya nggak ada, yang satunya lagi tuh nggak ada. Kayaknya kemarin tuh ada di sini. Dan tadi waktu aku masuk lagi tuh nggak ada coy. Waduh. Dan juga ini ya, si kambingnya itu tiba-tiba ada di sini coy. Ada di sini. Di bawah itu suara apaan gitu. Nah, salah. Oke, di sini dia. Sudah tidak ada coy. Waduh. Ini akan aku coba untuk ambilin dulu ya buat makan coy. Oke, cukup ya. Lalu kita makan. Nah, udah habis, lalu kita minum. Ini kalau kita misalkan gue mengambil air itu, ya Allah ya Rabbi. Kenapa nih kita? Kaget aku coy. Waduh, ini rusak ini coy. Waduh. Kalau kita mau mengambil air itu susah banget coy. Sekarang aku akan coba untuk ini ya, membuat dulu kapak. Karena kapak ini udah habis. Oke. Nah ini kita butuhkan ini mungkin untuk membuat kapak. Oke, satu. Ini kita butuhkan ini satu. Kita ambil dari sini ya. Dan juga ini satu. Empat ini. Dan kita kurangin. Oke, sip. Kita sudah buat kapak lagi. Nah, kayak gini dong. Dan ini kita simpen dulu. Nah, sip. Lalu kita akan coba untuk hancurin aja semuanya ya. Waduh, yang bagian atas ini akan aku coba untuk hancurin aja semuanya. Setelah itu ngapain dah? Aku gak tahu ini. Waduh, kalau cuma ngancurin ini aja ya. Dan mungkin di next episode aku akan coba untuk memodifikasi perahuku biar jadi lebih bagus ya gitu ya. Oke, masih ada lagi nih kayunya. Harus dihancurin. Dan ininya akan aku coba untuk ambil dulu. Ini diambil dulu ya semuanya. Nanti aku akan coba untuk buat perahunya kecil aja ya. Atau mungkin kita buat yang paling bawah sendiri aja ya. Tapi tetap ya pondasinya itu tetap paling bawah sendiri itu. Terus, tapi nggak dibesarin kayak gini guys. Buat aku tuh terlalu besar dan wow, di sana ada pulau cuy. Eh bukan pulau itu bulan. Aku kira salah. Kenapa aku ngambil ininya? Nope. Ini barang-barangnya akan aku letakkan dulu ya. Letakkan di sini. Banyak kayu di sini. Aku nggak tahu nih gimana nanti ya. Apakah lu cek-ceknya aku letakkan di sini saja dulu sementara? Itu di sini aku kasih apa gitu ya? Kasih dinding nanti dikasih cek kayak gitu. Oke, atau apakah di sini gitu? Mungkin di sini juga bagus. Dan di sini udah malam, aku akan coba untuk tidur dulu ya. Nah, selamat pagi semuanya dan kita langsung aja ya untuk ngancurin seininya. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk ngambil dulu beberapa makanan ya. Ambil makanan di sini sama minuman. Minumannya udah banyak ya. Minuman udah banyak di sini. Dan makanannya aku letakkan di sini ya. Oke, di sini ada makanan. Makan buku bakar dulu ini. Beberapa makanan ini. Ini ada ikan burung, nah ini ya kentang ya. Oke, nice. Oke, kita langsung aja untuk ngancurin aja ya. Yang kemarin itu kita buat, sekarang kita hancurin. Waduh, gawat. Oke. Nah, kita hancurin satu persatu ininya. Oke, nice. Kita hancurin satu persatu. Wow, ada pulau di sana. Oke. Di sini kita hancurin aja satu persatu ya. Atau mungkin di sini akan aku coba untuk speed up aja ya untuk ngancurin semuanya ini ya. Biar ini gak lama dan kalian gak bosan kayak gitu ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini kita menemukan sebuah pulau yang langka lagi ya, yaitu pulau yang ada pesawat terbangnya, cuy. Widih. Kemarin kita menemukan pulau yang ada kapal dan sekarang kita menemukan pulau yang ada kapalnya, cuy. Widih. Aku kira tadi itu pulau apaan ini. Dan ternyata pulau seperti ini, cuy. Waduh, kita akan coba untuk lihat dulu ya. Nah, di sini kita menemukan pulau ini lagi, cuy. Waduh. Dan di sini tuh ada helmnya lagi ya, sama cap seperti biasa ya. Seperti yang kemarin itu. Waduh. Kita akan coba ke sini. Ini tadi itu apa? Oh, bibit. Oke, kita dapatkan beberapa item dan juga ini ada helm lagi ya. Oke, sip, mantap. Oke ya, kita sudah mendapatkan ini lagi. Karena waktu aku ngancurin itu belum selesai dan aku mendapatkan ini ya. Untuk kayu-kayu yang ini enggak aku tebangin dulu dah karena kayuku sudah banyak banget ya. Sombong amat. Dan ya di sini mungkin kayak gini aja dan kita langsung aja untuk berangkat lagi. Karena aku belum selesai tadi itu ya untuk ngancurin semua barang-barang ini. Jadi tadi aku juga membuat ini chest-chest kayak gitu buat storage ya di sana. Aduh, karena untuk barang-barang kita aduh. Ini barang-barangku sudah penuh deh, nggak ada tempat ini storage. Nah ini kita aku letakkan di sini. Jadi aku dapatkan ini, cuy, mantap ya. Oke, ini ada ini. Oke, kita akan tekan dulu. Mantap, mantap. Gini dong, kalau kayak gini sih mantap. Oke, ini kita kelaparan dan kehausan. Kita akan coba untuk cari makan dan minum dulu ya. Nih, kita ambil ini dan kita bakar ini. Ini kemarin kita telah ini ya, dalam bakar-bakar ini. Oke, kita makan dan setelah itu kita akan coba untuk ambil beberapa air ya. Dan di sini akan aku coba untuk selesaiin aja ya. Tadi itu aku kira pulau yang besar ya, ternyata pulau yang ada pesawatnya lagi. Oke, sip. Di sini aku akan lanjutin lagi ya untuk ngancurin ini ya. Kenapa aku kok ngancurin satu persatu kayak gini? Karena kalau kayak gini sih kita dapatkan plank lagi, cuy. Meskipun setengahnya ya, gak apa-apa. Yang penting kita dapatkan plank lagi kayak gitu ya. Daripada nanti planknya hilang semua dah, kan rugi kita ya. Kalau gini kan kita dapatkan plank lagi, cuy. Oke, di sini akan aku coba selesaiin aja semuanya ya, sampai selesai, cuy. Oke ya, cuy. Oke ya teman-teman, di sini aku telah selesai ini untuk menghancurkan kapal aku, guys. Oke, hasilnya seperti ini ya. Dan di tengahnya ini udah hancur semua, cuy. Waduh. Oh, ikan hiu itu cari masalah aja. Oke, di sini kita langsung aja ya. Kasih ini. Bentar, aku akan ambil plastik-plastik dulu ya. Ini harus dikasih ini, cuy. Ini harus dikasih ini ya. Nah, kayak gini supaya kita bisa lewat. Dan di situ ada pulau, tapi aku nggak mau ke pulau dulu ya. Dan di sini di depan sini kayaknya ada sesuatu. Akan aku coba ambil dulu ya. Nah di sini akan aku coba untuk selesaiin aja ya untuk pemasangan ini ya, pondasinya ini. Ini udah selesai dan ininya harus dihancurin dong. Waduh, kita kelaparan, cuy. Waduh, kita kelaparan, cuy. No. Aduh, kita kebanyakan makanan. Dan sekarang aku akan coba untuk buat lagi yang namanya adalah tuh, barang-barangku hilang semua tadi tuh. Gimana? Oh, ini ada furnace ya. Akan aku coba untuk ambil furnace ini. Aku akan bakar aduh, kenapa aku tidur? Aku akan coba untuk bakar metal-metal ya, karena metalku udah habis, cuy. Ini kan letakkan di sini saja ya. Nah, asal aja dah. Yang penting dipasang dulu. Oke, udah habis. Dan kita kasih ini, kita kasih plank. Nanti buat pondasi ya. Biar pondasinya itu bisa itu ya. Bisa lebih mantap ya. Dan di sini kita gak punya lagi metal. Kayaknya tadi ada lagi. Oh, ini ya. Masih ada sedikit sih. Beberapa metal dan kita butuhkan paku. Oh, di sini. No. Nih, gimana, cuy? Ini dia. Mati kau. Waduh. Nah, sip. Oke, di sini kita sudah berhasil ini untuk menghancurkan kapal kita ya. Dan ini nanti yang di bagian sini tuh akan aku kasih armor ya untuk pondasinya ini supaya lebih mantap. Dan mungkin nanti di next episode aku akan coba untuk membuat sesuatu ya. Waduh, ini apakah ini udah habis? Wow, habis, cuy. Kali akan aku lihat dulu, masih ada sih untuk airnya. Mungkin tadi aku akan ambil air dulu.
ambil air, letakkan di sini. Dan untuk baterai masih banyak di sini, cuy. Dan ini udah selesai. Oke, dan coba lagi ya. Nah, ini kita ambil, bakar lagi. Setelah itu kita buat ini armornya ini ya. Ini pondasinya kita kasih armor semuanya ya, yang bisa kita kasih armor, kita kasih armor kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, udah habis ya. Ini harus ini ya. Kita harus membakar semuanya, dan di sini nanti akan aku coba untuk kasih aja untuk armor-armornya ya, supaya lebih mantap untuk pondasinya ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kayak gini tuh kita lebih enak, coy. Gak begitu ruwet ya. Nah, mungkin cukup segini aja untuk videoku kali ini ya. Di sini kita videonya cuma pengrusakan aja. Rusak dong. Ini kita sudah habis sudah selesai. Sambil kita bakar lagi, kita akan coba untuk membuat ini kapal lagi. Kapalnya kita butuhkan ini sama ini satu. Bukan itu, coy. Nah, kita sudah bisa membuat kapak. Oke, kayak gitu aja. Dan ini ya akan aku buat ini lagi. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini kan lebih mantap. Nanti kan semuanya akan aku kasih aja seperti itu. Wow, di sana ada pulau, coy. Ada pulau. Mungkin di next episode aku akan coba untuk ke pulau itu ya. Iya benar ya, aku akan coba untuk ke pulau itu untuk menjelajah pulau itu, maksudnya untuk mencari hewan yang terutama adalah lama, biar aku bisa membuat itu ya, biar aku bisa membuat tas sama armor ya. Oke lah, nanti akan aku coba untuk lanjutin lagi di next episode ya. Untuk hari ini mungkin cukup segini aja ya. Oke, akan aku coba untuk tidur dulu. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini aja ya untuk videoku kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya. Oke, dan di sini tuh aku telah berhasil ini untuk menghancurkan kapalku seperti ini ya. Waduh, ini kembali lagi seperti ke awal. Kenapa kok aku buat seperti ini? Karena nanti akan aku coba untuk buat dibawa aja ya untuk pembuatannya, mungkin di tingkat yang ini yang pertama dan tingkat kedua gitu aja ya, gak perlu tingkat-tingkat yang tinggi banget. Karena capek ya waktu aku membuat air dan juga ngasih hewannya air kayak gitu. Waduh, bikin pusing aku, bikin pusing dan capek. Dan nanti akan aku coba tuh buat dua tingkat aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, bila kalian suka dengan petualanganku kali ini, seperti biasa ya, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian juga. Oke, sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye.